Aduh, kok bisa aman ini? Aman ini. Ini gudang yang udah lama enggak terpakai. Aman aja itu. Enggak ada orang yang berani. Saya. Udah yang jelas ini yang perlu kita amankan bukan kita. Ini monitor ini yang perlu kita amankan. Ini aja. Coba dimasukin dulu biar kita kan jalan lintas. Dorong. Kita harus. Assalamualaikum. Punten Akang. Tete pada nanya Akang. Dia nanya apa? Nah, saya kebetulan lagi ini motor saya itu tiba-tiba nggak ada, hilang. Hah? Terus saya jalan ke sana ke sini mencari motor saya kok nggak ketemu. Maksudnya ke mana? Ustaz, nunggu saya mencuri gitu. Kan gitu. Hah? Saya hanya mau nanya gitu. Udah, Bang. Eh, nggak ada, Om. Soalnya saya tadi lagi ngecek apa itu perikanan. Ya. Kok nggak ada gitu motor saya. Mungkin sana, Om. Pergi sana dia, Om. Ini, Akang, maaf ya. Saya tadi itu tapi ini motor apa? Saya tuh ciri-cirinya ya, kayak gini juga, Kang. Enggak ada itu, sana tuh orangnya. Motor besar gini, warna hitam gini, ya, Kang? Enggak ada, itu motornya ke sana tuh arahnya tadi. Sampai ke sana tengok aja ke sana. Eh, Akang, sana. Enggak, kok saya. Lah, ini. Apa rupanya? Itu loh orangnya ke sana tuh. Ini motor saya ini. Mana motor kamu nih? Kamu gila kamu tuh. Gila kamu tuh. Tuh sana tuh. Jangan gitu lah, Kang. Bos. Enggak, Kang, ini motor siapa sebetulnya? Ini motor saya nih, Kang. Eh, Ustaz Kacung. Kamu ini sebetulnya siapa? Saya ini Kang Gustomin. Ya, Kang Gustomin saya itu. Kang Gustomin mana? Hah? Kang Gustomin dari sini dari. Oh, Kang Gustomin ya? Kang Gustomin nama saya teh. Oh iya iya itu tuh Om, sana Om. Lah ini pajaknya bebenya ini. Jangan main-main kau. Min, sini dulu Min. Enggak, ini motor Akang dari mana tadi? Sini dulu Min. Gini, sini. Tadi ada yang nyimpen motor ini siapa, Kang? Min, gini dulu Min ya. Kamu Ujang Gustomin ya? Iya. Iya, gini Min. Emangnya yang punya motor model kayak gini cuman kamu aja? Bukan ya? Gitu, nah. Akang, saudaraku. Min, ini saya tanya. Beli. Ini tengok ini bedanya saya betul-betul ini Min, motor saya. Bede. Ini saya baru beli nih. Jangan main kau. Itu nah, kalau nyari sana-sana. Sana kau nyari. Baru 3 jam yang lalu, iya, Akang, dibawa orang itu. Udah, Min, daripada kau hancur kayak Min, lebih baik kau pergi aja, Min. Kamu tuh nggak jelas kamu. Tolonglah, Akang, saudaraku. Ini motor apa? Saya siapa tadi yang bawa ke sini? Kamu ngomong apa? Maksud kamu tuh apa? Ini motor-motor kamu tuh ngaku-ngaku ngapa rupanya? Orang emang betul ini motor saya ini? Ini baru beli saya ini. Seenak-enaknya jidat ya, kau aja. Kau dari siapa Akang nanti? Hah? Beli Akang nggak perlu tahu kamu tanya. Ini mau kok? Ini kamu? Nggak perlu kau tanya-tanya kau, Min. Hah? Bukan gitu, Akang. Saya ini mau perjalanan jauh. Ya saya udah, jalan kaki aja kau. Pergi. Hah? Tolonglah ini motor ini. Aja sama saya. Kembalikan kepada saya. Ini motor saya ini. Seenak-enaknya aja kau. Nggak paham ya? Saya bilang tadi. Saya ini beli di sini. Ya beli sama siapa Kang itu? Ya ngapain kamu tanya-tanya urusan kamu? Kamu ngaku-ngaku motor. Karena ini motor saya. Ya kamu minta sama yang kamu taruh di mana kamu tanya motor? Ya udah kamu minta sama orang sana. Ya tolonglah Kang, ini motor saya ini. Motor dari mana? Jelas-jelas ini bos saya baru beli tadi jam 3. Gimana ini? Motor saya ini jelas-jelas ini motor saya tadi saya parkir di sana. Jangan main-main lah kamu. Tolonglah Kang, apa yang mau tolong itu? Apa? Pergi. Akang ini bayarin motor ini berapa? Hah? Dari orang kenapa itu. Kenapa rupanya? Mau cak mau tambah? Enggak, biar. Ya udah kebayar aja nah. Mau kau? Mau ambil ini? Nah, silakan. Soalnya saya tidak ada kendaraan. Ya udah, jalan kaki aja kau, Min. Jauh saya pulang jalan kaki, Kang. Ya bukan. Mau bos. Gimana kalau kita suruh minta 10 juta aja? Gimana? Mau enggak 10 juta? Ambil aja. Kalau 10 juta jangan gitu juga lah, Kang. Jadi? Enggak gini aja. Apa maunya? Mau diambil lagi? Udah saya ganti rugi aja 500 ribu, Kang. Hah? Apa kamu motor kamu 500 ribu? Ya kan ini motor saya, Kang. Dari mana kamu motor kamu? Kamu paham enggak sih? Pergi kamu, pergi. 500 ribu. Udahlah, Kang, gini aja lah. Ini mau diserahkan ini motor enggak? Mau diserahkan motor saya enggak nih? Pulang kamu. Kan sudah aku bilang enggak ada serahkan apa maksud kamu. Ini motor-motor. Tidak boleh kasar, Kang. Tidak boleh kasar. Kalau ini motor kamu emang apa? Ya saya mau mengambilnya. Iya, saya yang mencuri. Mau ngapain? Hah? Saya yang mencuri. Hah? Mau ngapain? Hah? Mau ambil? Hah? Bukan memang gitu. Saya yang mencuri. Bukan, ya. Bukan gitu. Memang motor ini saya curi dari sana tadi. Hah? Mau ku ambil? Hah? Silakan kalau mampu. Silakan. Udahlah kalau Akang perlu duit saya kasih 500 ini. Ribu lah. Kan enak. Apa? Saya kasih duit 500 ribu. Lagi. Oke.
gini aja. Mau dibalikan motor saya enggak? Kau. Ya udah, mana uangnya? Ayah minta motor saya. Kamu ya, mau dikasihkan enggak motor saya, Kang? Mau dikasihkan enggak? Mau dikasihkan enggak? Saya bangun kamu. Masih penasaran dengan saya? Bangun kamu. Belum tahu siapa saya, kamu. Mau dikembalikan motor saya enggak? Ya. Mau dikembalikan motor saya enggak? Ampun Gusmin. Ya ambillah, putarkan ke sini. Ya. Putarkan. Taruh standarkan. Iya nih. Jangan betul. Ada tenaga apa kamu? Amin. Kalian ya. Apa nih motornya itu sama? Udah masuk itu, Min. Udah masuk. Belum. Udah. Kuplingnya dilepas. Udah diminta bagus. Ayolah. Enggak orang sembarangan itu. Itu kayaknya itu orang-orang ulama yang terbesar itu. Itu juga dia, Bos. Namanya tuh Gus sama Mas. Gus Tomin ya. Ya. Itu Gus Tomin tuh orang itu. Ya udah, gerak. Jangan kau ganggu lagi dia tuh. Bujang dia itu.